Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan ini kita akan review materi apa yang akan jadi tugas dan UAS untuk bahasa Inggris 2 nanti. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa materi tentang apa yang harus kita diskusikan ya. Jadi, memang nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dan nanti juga ada UAS yang memang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, oke, di materi pertama kita akan belajar apa itu yang namanya job vacancy atau lowongan pekerjaan. Nah, mungkin bagi kalian semua, kalian kebanyakan memang sudah bekerja. Dalam artian mungkin sudah familiar apa itu yang namanya lowongan pekerjaan, apa itu yang namanya lowongan kerja. Nah, kita di sini akan analisis bagaimana kalau lowongan pekerjaan kalau di dalam bahasa Inggris ya. Jadi, misal ada lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris, nah kita akan pahami apa itu isinya, apa itu maksud, apa itu kosakata yang terkait di dalamnya. Nah, secara umum kalau yang namanya lowongan pekerjaan itu sebenarnya ya sama ya antara lowongan pekerjaan dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Nah, jadi unsur apa sih yang harus ada di lowongan pekerjaan? Nah, sebenarnya secara umum sama. Jadi ada perusahaan yang mengiklankan. Ada perusahaan yang mengiklankan atau ada posisi yang sedang dicari. Jadi ibarat kata suatu perusahaan sedang mencari suatu karyawan, misal staf akuntansi. Nah, disitulah lowongan pekerjaan itu dibuat dari suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan mencari pekerjaan yaitu staf akuntansi mungkin untuk mengisi kekosongan atau menambah kekosongan karyawan. Nah, jadi judul iklan dalam lowongan pekerjaan itu harus jelas dalam artian yang dicari apa atau mungkin yang paling atas itu ditulis adalah lowongan pekerjaan, lowongan kerja, job vacancy atau dicari atau dibutuhkan. Jadi setidaknya judul itu sudah menarik perhatian. Terus yang kedua adalah selain ada posisi yang sedang ditawarkan dalam artian, maka deskripsi pekerjaan atau kualifikasi pun juga harus jelas dalam artian misal sedang membutuhkan staf akuntansi misal. Nah, staf akuntansi di sini berarti kan yang dibutuhkan kira-kira apa sih yang sekiranya mendukung dengan kualifikasi si pelamar misal. Oh, berarti dia butuh yang misal minimal adalah S1 atau mungkin minimal D3 atau minimal D3 atau mungkin lulusan SMK besar. Nah, jadi jelas kualifikasinya. Mungkin dari segi usia, usianya itu mungkin butuh yang maksimal berapa tahun misal atau mungkin butuhnya yang male atau female, mungkin laki-laki atau perempuan. Jadi itu harus jelas yang dibutuhkan. Nah, setelah itu apalagi? Nah, setelah itu mungkin di dalam lowongan pekerjaan bisa di tuliskan juga bahwa tidak akan dapat kompensasi, akan dapat manfaat. Nah, kira-kira apa misal? Oh, kalau misal kita bisa keterima misal, maka kita akan dapat bisa juga kita akan dapat bisa pes atau mungkin kita akan dapat tunjangan misal selain gaji bulanan mungkin kita akan dapat bonus misal. Jadi ada kompensasi atau manfaat yang kita akan dapatkan ketika kita bisa diterima di tempat tersebut. Terus apalagi, nah ada informasi perusahaan. Nah, di sini memang baiknya ketika kita men-share lowongan pekerjaannya atau kita membaca, memang baiknya informasi perusahaan itu jelas dalam artian kalau modelnya
dia seperti di koran ya. Koran itu kan lebih terbatas dari segi jumlah kata, dari kolom. Nah, maka dari itu biasanya lebih simpel. Beda kalau lowongan pekerjaan kita temui di website tertentu atau mungkin kita dapat di situs-situs pencari kerja, pencarian kerja biasanya akan lebih spesifik lagi, atau mungkin kita dapat langsung dari website di perusahaan tersebut. Jadi itu bisa akan lebih apa ya, memberikan atau lebih menjelaskan informasi yang lebih rinci terhadap perusahaan tersebut. Nah, itu adalah secara umum. Nah, terus kita akan analisis ya beberapa contoh lowongan pekerjaan di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi misal seperti ini. Nah, di sini ada dua tipe atau mungkin dua form, dua bentuk lowongan pekerjaan di dalam bahasa Inggris. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah staff wanted. Jadi di sini adalah yang dibutuhkan adalah staff. Staff apa misal? Oh, di sini adalah accounting manager. Berarti yang dibutuhkan adalah manager akuntansi daerah Bali misalnya. Nah, di sini kita akan analisis isinya apa. Nah, yang pertama adalah proven working experience. Jadi punya pengalaman kerja sebelumnya sebagai accounting manager. Nah, jadi lowongan kerja ini membutuhkan seorang manajer akuntansi nih yang sudah berpengalaman, dalam artian punya pengalaman sebelumnya di bidang yang sama. Yang kedua adalah kemampuan komputer skill, jadi memiliki kemampuan komputer, yaitu mungkin Office atau beberapa software atau untuk perhitungan akuntansi misal. Terus yang ketiga adalah proven knowledge of bookkeeping and accounting principle. Nah, di sini berarti si pelamar harus memiliki pengetahuan terhadap pembukuan, terhadap dia tahu tentang prinsip-prinsip akuntansi, mungkin tentang standar, aturan, atau mungkin pasal ataupun undang-undang yang terkait di dunia akuntansi misal. Terus, high attention to detail and accuracy. Jadi, menuntut bahwa seseorang itu harus detail, akurat. Mungkin dalam perhitungan, dalam analisis. Nah, terus, habis itu, excellent leadership and communication skill. Jadi, memiliki kepemimpinan yang bagus, skill komunikasinya juga bagus. Setelah itu adalah ability to analyze large amount of data. Jadi punya ya seperti yang terkait yang tadi, dia bisa menganalisis, dia bisa katakanlah melakukan penghitungan terhadap data yang besar misalnya. Nah, terus fluent in English. Jadi punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, terus yang sebelah kanan di sini yang dibutuhkan adalah asisten akuntan misalnya, yang dibutuhkan adalah female, perempuan. Nah, di sini yang sebelah kuning adalah informasi dari perusahaan misal. Oh, perusahaan ini itu perusahaan yang misal cabangnya di mana, perusahaan yang mungkin sedang berkembang atau perusahaan yang sedang berkembang. Setelah itu ada qualification and experience. Jadi ada kualifikasi dan pengalaman. Nah, di sini kita lihat bahwa usia maksimal adalah 20-25, jadi 20-25 years old. Maka berarti yang usianya di antara itu ya, maka dia bisa apply. Nah, terus misal, Miss, kalau misal maksimal usia saya di atasnya misal, maka ya coba aja siapa tahu mungkin kalau di usia 20-25 ada yang tidak memenuhi syarat, maka usia di atasnya bisa saja dipanggil. Nah, jadi segala kemungkinan itu pasti selalu ada. Terus yang kedua, ini kaitan sama kemampuan di akuntansi ya. Berarti jadi gini, kuliah. Ketika kalian bisa mendapatkan segala pembelajaran selama kuliah, insya Allah itu akan sangat berguna untuk dunia pekerjaan kalian nanti, jikalau nanti kalian bekerja di sektor atau bidang yang sama. Jadi, apa yang akan kalian dapatkan selama kuliah ini itu insya Allah nggak akan sia-sia kalau kalian memang pekerjaannya nanti di nggak jauh-jauh dari jurusan kalian saat ini. Nah, jadi, ketika nanti kalian lulus, ya pahamilah apa yang telah diajarkan selama kuliah itu pasti akan berguna nantinya. Terus yang ketiga adalah a very good command of English. Jadi, intinya bahwa meskipun cuma kerjanya di staf akuntansi, tapi ternyata juga kemampuan bahasa Inggris itu menjadi poin yang cukup dipentingkan. Terus yang terakhir adalah ability to correspond and communicate independently with client. Jadi punya kemampuan yang bagus terhadap ketika nanti kalian berhubungan dengan client. Terus yang terakhir adalah work experience. Jadi
Seseorang yang sudah punya pengalaman akan jadi poin tambahan seperti itu. Nah, terus yang paling bawah di sini, jika kalian nanti memenuhi persyaratan di atas misalnya, nah kalian disuruh send your CV. Nah, jadi kalian disuruh kirimkan CV within 7 days of advertisement. Jadi paling tidak selama 7 hari iklan ini masih ditayangkan. Jadi sekarang sudah zaman digital, terkadang memang perusahaan itu memang tidak menerima via paper, dalam artian kita nggak perlu repot-repot harus memprint berkas, kita cetak ataupun kita scan, kita kirimkan via pos, karena sekarang sudah zaman digital, sudah zamannya internet, kemungkinan memang surat lamaran ataupun CV apapun ya, berkas-berkas itu sekarang via online, mungkin bisa via dari situs pencari kerjanya sendiri atau mungkin dari email. Seperti itu. Terus kita lihat lagi. Nah, di sini ada, nah, yang sebelah kiri adalah perusahaannya adalah Askrindo Syariah. Nah, di sini yang paling atas adalah informasi dari perusahaannya. Nah, di situ PT ini merupakan PT yang bergerak di bidang apa, misal mungkin dia punya cabang apa, atau mungkin dia bergerak di industri apa. Nah, ternyata perusahaan ini adalah bergerak di bidang finance and other business, jadi di bidang keuangan dan bisnis lainnya based on syariah, jadi berdasarkan syariah. Terus yang dibutuhkan apa, misal oh ternyata accounting dan finance staff, jadi staff, jadi yang dibutuhkan adalah staff keuangan dan staff akuntan misal. Terus kira-kira kita lihat nih persyaratannya apa. Nah, di sini ternyata yang dibutuhkan adalah bachelor degree. Bachelor degree itu adalah S1 dari jurusan akuntansi misal di sini. Nah, terus yang kedua adalah have related working experience, jadi punya pengalaman minimal 2 tahun. And fresh graduates are welcome to apply. Jadi orang yang baru lulus katakanlah ya, nah lulusan baru atau mungkin yang baru lulus baru sudah itu bisa untuk mendaftar. Terus can work both individually or team misal. Jadi berarti orang tersebut bisa bekerja secara individu ataupun tim. Nah, terus ada placement. Placement itu adalah lebih ke penempatan. Maka ketika kalian nanti bisa keterima, kalian akan ditempatkan di head office-nya, mungkin di kantor utama, kantor pusat di Jakarta ataupun cabang branch di Tangerang. Nah, di sini kita disuruh kirim CV ke email yang bersangkutan. Terus setelah itu kita yang sebelah kanan di sini adalah PT Platinum misal. Di sini yang dibutuhkan adalah staff accounting. Nah, daerah Surabaya misal. Nah, di sini adalah maximum age are 27 years old. Jadi, yang dibutuhkan adalah usia maksimal adalah 27 tahun. Yang kedua, minimum bachelor degree of accounting. Nah, jadi paling tidak adalah yang dibutuhkan adalah S1 jurusan akuntansi. Nah, GPA itu lebih ke IPK. Jadi, IPK-nya itu minim 3,0. Jadi ketika kalian nanti lulus, usahakan IPK kalian adalah 3,0, karena nanti akan berguna untuk ketika kalian mencari kerja ataupun ikut CPNS. Nah, terus fresh graduate. Nah, jadi ternyata orang yang baru lulus gitu ya, itu bisa apply. Nah, dan orang yang sudah punya pengalaman, experience minimum 1 year in same position itu juga bisa melamar. Jadi yang punya pengalaman minimal 1 tahun di posisi yang sama itu juga bisa data di sini. Terus having knowledge on corporate tax, jadi memiliki pengetahuan terhadap perpajakan. Jadi karena akuntansi dan pajak itu sesuatu yang ibarat kata sangat punya koneksi ya. Jadi ketika mungkin kalian yang sudah bekerja di bidang akuntansi, nanti ya kalian akan cukup familiar dengan yang namanya pajak, PPN ataupun sebagainya. Nah, terus should be analytical, harus analitis, jadi orangnya analitis, independent, itu mungkin dia bisa mandiri, and able to take initiative, jadi berani mengambil resiko. Nah, terus highly result oriented, jadi punya ibarat kata apa tujuannya akan saya capai di bulan ini, atau mungkin dia punya kriteria apa yang harus dia capai. Terus proficient in Indonesian and English, jadi punya kemampuan yang baik terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi nanti komunikasi ketika nanti kalian sudah working
komunikasinya yaitu bisa pakai Indonesia, bisa pakai bahasa Inggris. Nah, terus computer literate, jadi memiliki kemampuan komputer, karena apapun sekarang ya, ketika kita sudah bekerja di kantoran, kita harus paham skill apa ya, kemampuan komputer, baik itu misal Office ya, Office mungkin Excel, karena anak-anak akuntansi itu akan sangat familiar dengan Excel, terus kemampuan mungkin Word, atau misal bagian persurat untuk apa. Jadi memang kemampuan komputer itu juga akan sangat berguna. Terus strong in number and analytical thinking. Jadi kalau yang namanya penghitungan kan sesuatu yang memang pasti. Maka kita harus kuat di logika, kuat di analisis. Jadi bisa berpikir secara kritis dan analitis. Terus willing to be placed in Surabaya. Jadi kita bersedia ditempatkan di Surabaya misalnya. Terus kita disuruh send your resume. Jadi antara resume sama CV itu sebenarnya sama. Cuman ada yang bilang CV, ada yang bilang resume. Nah, tapi sebenarnya secara umum sama. Nah, terus kita akan analisis selanjutnya. Nah, di sini ada perusahaan atau mungkin tempat kerja yaitu gym, cafe, hotel. Nah, jadi di sini berarti dia industrinya di bidang gym, cafe, dan hotel. Mungkin dia jadi satu kesatuan. Di sini yang dibutuhkan adalah general accounting. Nah, jadi yang dibutuhkan ternyata adalah akuntan juga. Nah, jadi staf akuntansi juga. Nah, di sini yang usia maksimal atau usia antara 21 up to 29 years old. Jadi usianya antara 21 sampai 29 tahun. Nah, Indonesian nationality. Berkeluarga negara Indonesia yang dibutuhkan. Terus SMK or bachelor degree accounting. Jadi yang dibutuhkan itu bisa minimal SMK dari vocational school atau bachelor degree atau S1 dari jurusan yang sebidang accounting. Fresh graduate are welcome. Jadi orang yang baru lulus boleh untuk mendaftar. Nah, terus habis itu experience from any resto, cafe or hotel minimum 1 year. Jadi mungkin sebelumnya punya pengalaman yang di bidang yang sama, mungkin pernah bekerja di restoran, di kafe, di hotel, atau sebidang. Nah, terus yang paling bawah yang tulisan kecil adalah attention to detail. Jadi, orangnya detail. Basic taxes. Jadi, kita punya kemampuan tentang perpajakan dasar. General report. Kita bisa membuat laporan umum, laporan bulanan, pembukuan, laporan mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan. Nah, terus willing to learn Excel. Jadi, kita punya kemampuan Excel. Karena kadang di akuntansi memang selain Excel kita juga ada aplikasi khusus ya. Jadi ada aplikasi khusus perhitungan. Jadi kadang mungkin Excel tidak terlalu digunakan lebih, tetapi lebih ke software-software tertentu misalnya. Jadi atau mungkin lulusan SMK, tapi mungkin untuk Excel kurang bisa memahami karena Excel banyak rumus. Jadi bersedia untuk belajar Excel lebih misalnya. Terus mayop, mayop itu lebih kayak ke software, kayak akuntansi, terus atau other accounting software. Jadi ada banyak software akuntansi ya selain mayop, ada Zahir, ada mungkin yang lainnya. Terus basic conversation in English. Jadi yang dibutuhkan adalah percakapan dasar dalam bahasa Inggris. Nah, terus apa yang akan kita dapatkan? Nah, di sini ada salary UMR, mungkin gajinya itu secara setara UMR misalnya. Terus ada meal and transport. Jadi mungkin kita akan dapat makan siang misal, atau kita akan dapat kemudahan transportasi. Mungkin kita akan diberikan motor atau mungkin kendaraan untuk ketika kita nanti bekerja atau ketika kita keluar kantor misal. Nah, terus resume in English. Jadi kita disuruh membuat resume CV dalam bahasa Inggris misal. Nah, baiknya. Terus di sini kita bisa kirimkan juga scan of recent foto, jadi mengirimkan foto terbaru atau dokumen-dokumen terkait. Terus yang paling sebelah kanan, nah di sini pun juga sama ya, fluent English is a must. Jadi bisa berbahasa Inggris itu keharusan. Kita bisa e-commerce. E-commerce itu lebih ke online. Jadi kita paham tentang dunia online dalam artian yang kaitan sama dunia ekonomi misal. Jualan online, kita bisa marketing online, nah seperti itu. Terus, able to work in a team, kita bisa bekerja secara tim. Terus, responsibilities, tanggung jawab kita. Apa sih yang harus kita lakukan misalnya? Di sini kita harus
ensure accurate and timely reporting of all financial data. Jadi kita setidaknya kita harus yakin bahwa kita bisa melaporkan, kita harus yakin bahwa ya membuat laporan keuangan itu ya katakanlah harus akurat misalnya. Terus kita disuruh prepare weekly and monthly report. Jadi kita menyiapkan laporan, mungkin laporan mingguan, laporan bulanan, atau mungkin laporan tahunan. Terus di sini, we'll be working with a young energetic team. Jadi kita siap ditempatkan di dalam satu tim. Nah, jadi dalam pekerjaan itu pasti ada yang kita bisa bekerja secara individu, atau mungkin kita bisa bekerja secara tim. Terus kita disuruh kirim CV di email tersebut. Nah, terus sama halnya, nah, di sini juga, di sini yang dibutuhkan adalah manager, asisten pajak. Di sini juga sama. Jadi sebenarnya memang akuntansi dan pajak itu nggak jauh-jauh ya. Jadi biasanya yang lulusan akuntansi dia bisa bekerja ya kayak pajak pajak, atau sebaliknya orang yang lulus di perpajakan bisa, maka kalian juga bisa bekerja di sektor akuntansi. Nah, seperti itu. Itu adalah secara dasar. Terus kita akan, nah, bagaimana kalau kita mencari satu lowongan kerja di suatu website? Oke. Nah, biasanya kan kalau kita disuruh mencari katakanlah lowongan pekerjaan atau apa, mungkin kita di sosmed atau di apa. Nah, sekarang kita akan mencari di satu akun, yaitu ini ya, namanya JobStreet. Nah, jadi ini adalah satu situs pencari kerja yang bisa kalian gunakan ketika kalian mencari suatu pekerjaan. Nah, di sini kalian bisa ketik JobStreet, maka nanti akan keluar seperti ini ya, jobstreet.co.id, atau kalian bisa ketik jobstreet.com, nanti kalian bisa open, kalian bisa buka di sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tampilan, nah di sini ada tampilan bahasa. Nah, ketika kalian klik, itu hanya akan berubah settingan, tetapi tidak secara konten dari lowongan pekerjaan tersebut. Nah, misal saya ketik English ya, bahasa Inggris. Nah, di sini cuma akan berubah di secara settingan di poin-poin seperti ini. Nah, kalian bisa sign up atau kalian bisa mendaftar ketika kalian memang benar-benar pengen apply, pengen lamar. Jadi mungkin bagi kalian yang kalian pengen move on dari pekerjaan lama, atau mungkin nanti bagi kalian yang pengen bekerja atau mungkin cari kerja, nah kalian bisa gunakan situs ini. Nah, di sini ketika nanti kalian sudah mendaftar, nanti ketika nanti ada lowongan-lowongan kerja yang terkait misalkan ya, nah kalian akan dapat email dari situs ini. Nah, terus kalau habis itu, jadi kita nggak perlu untuk login ya, kita nggak perlu untuk login atau mendaftar. Nah, di sini ada job title, keyword, or company. Kita akan coba ketik staff accounting ya. Bisa daerah mana? Bisa daerah, kita misal bisa daerah Semarang. Terus kalian search aja. Nah, di sini akan tampilannya akan berubah. Nah, ternyata lowongan staf akuntansi di Semarang yang masih aktif sampai sekarang lowongannya itu ada 38. Nah, maka kalau sudah seperti ini, kalian cari lowongan kerja yang dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan buka satu-satu di sini. Karena tidak semua lowongan kerja itu akan diposting dalam bahasa Inggris. Karena ada yang bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat di sini bahasa Indonesia, kita close. Kita akan cari yang bahasa Inggris. Ya. Misal di sini. Jadi memang kita harus jeli untuk mencari lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita lihat, kita open, ternyata juga bahasa Indonesia. Kita bisa tulis dulu, kita cari yang memang bahasa Inggris ya. Terus di sini ada, nah, jadi kita harus rajin-rajin nyari yang sesuai. Nah, di sini ada staff accounting Semarang. Oke, nah di sini bahasa Indonesia. Nah, di sini juga bahasa Indonesia, kita cari lagi sampai kita dapat yang sesuai. Di sini bahasa Indonesia juga, kita cari yang bahasa Inggris.
Nah, di sini kita lihat, di sini ternyata isinya adalah bahasa Inggris. Nah, kita akan analisis. Nah, yang pertama, yang kolom paling atas itu bisa profil, bisa logo perusahaan ataupun foto company-nya. Jadi beda-beda ya, tergantung perusahaan yang dia men-share lowongan kerjanya. Nah, di sini ketika nanti kalian sudah sign up, ketika kalian sudah mendaftar, maka kalian bisa apply now. Ketika mungkin ini adalah sesuai dengan kriteria kalian. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah finance staff, jadi staff keuangan di daerah Semarang. Di sini PT-nya adalah PT Global Transportasi Nusantara. Jadi nama PT-nya adalah ini dan dia lokasinya ada di Semarang. Nah, di loker ini bisa juga tersedia Google Map atau apa ya, atau kalian bisa searching dulu kira-kira ini PT-nya di mana lokasi tepatnya. Terus nah di sini tertulis posted on 27 Mei. Nah, jadi ternyata dia diposting tanggal 27 Mei. Tapi sekarang tanggal 18 Juni, lowongan ini masih kita bisa akses ya. Berarti memang perusahaan ini masih menerima apa ya, surat lamaran. Terus kita lihat di sini ada responsibilities. Jadi kayak tanggung jawab kita. Mungkin kita yang kaitan sama bank kan, karena kan kita staf akuntan atau akuntansi misalnya, staf keuangan, maka kita harus nah melakukan proses rekonsiliasi, proses pembayaran, mencetak apa ya ibarat kata ya kaitan sama bank. Terus yang di sini adalah requirement, jadi persyaratan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang dibutuhkan adalah bachelor degree of economics. Jadi yang dibutuhkan adalah S1 di bidang ekonomi. Jadi sarjana ekonomi. Ternyata tidak hanya ekonomi saja, ternyata bisa di bidang keuangan, bisa di bidang accounting, akuntansi. Jadi bisa S1 keuangan, S1 ekonomi, banking, perbankan, atau yang terkait ya, mungkin perpajakan juga bisa. Terus selanjutnya adalah at least 1 up to 2 years of working experience. Jadi punya pengalaman minimal 1-2 tahun di bidang yang sama. Jadi di bidang keuangan atau di bidang akuntansi. Terus familiar with accounting system and detail oriented. Jadi memahami tentang sistem akuntansi dan orangnya itu memang detail, analitis, detail. Nah, terus di sini ketika mungkin kalian punya pengalaman ya di bidang yang sama atau mungkin pernah bekerja di kantor akuntan publik, maka dia akan jadi plus poin, jadi poin yang tambahan, jadi poin tambahan. Terus able to work in a team and individual. Jadi bisa bekerja secara tim atau individu. Nah, terus di sini good communication skill. Jadi memiliki kemampuan komunikasi yang bagus, fluent in English. Jadi bisa bahasa Inggris baik lisan dan tulisan. And then placement in branch office Semarang. Jadi kita akan ditempatkan di kantor cabang di Semarang. Terus notes, ada catatan di bawah. Only shortlisted candidates will be contacted. Jadi ketika satu perusahaan itu membutuhkan staf akuntansi misal, cuman butuh 1 orang, 2 orang misal. Nah, di situ ada yang melamar ada belasan, mungkin puluhan atau ratusan. Nah, maka di situ ada seleksi administrasinya dulu nih. Kira-kira nyambung nggak ya misal? Oh, dia lulusan benar ada S1 ekonomi nggak? Oh, berarti dia masuk. Oh, dia punya pengalaman, berarti dia juga masuk kualifikasi. Berarti sudah punya pengalaman, misal ada tambahan lagi nih, ada sertifikat TOEFL, oh berarti dia juga masuk tim. Bedanya mungkin yang satunya, dia sarjana ekonomi juga, tapi nggak punya pengalaman, mungkin yang akan didahulukan yang punya pengalaman. Atau mungkin sama-sama punya pengalaman, katakanlah, terus lulusan sesuai bisa, tetapi yang satu punya sertifikat TOEFL, yang satu enggak, mungkin yang sertifikat TOEFL itu yang akan lolos. Jadi segala kemungkinan itu bisa selalu ada. Nah, jadi terus mungkin yang satunya juga punya sertifikat komputer, dia paham tentang komputer, maka itu yang akan didahulukan daripada misalnya seperti itu. Jadi harus ada seleksi berkas dulu ya. Kalau yang melamar itu banyak, baru ketika nanti sudah ada yang sesuai, baru nanti dikontak untuk interview atau mungkin tes. Nah, terus di sini kita lihat, di sini adalah yang dibutuhkan memang harusnya ya punya pengalaman. Nah, terus di sini adalah job specialization-nya itu di bidang keuangan,
umum atau setidaknya akuntansi keuangan perbankan. Terus di sini yang dibutuhkan yaitu S1 minim, S1. Terus job type-nya adalah full time. Jadi ketika kita sudah mengetahui bahwa yang dibutuhkan adalah full time dan minimal S1, maka yang posisi masih kuliah itu kemungkinan juga belum bisa, karena kan kalau kuliah pasti ambilnya part time. Apalagi dia juga belum lulus ya. Jadi kemungkinan maka yang akan didahulukan yang sudah lulus, yang sudah S1, seperti itu. Terus di sini kita lihat, nah yang paling bawah di sini ada lebih ke informasi suatu perusahaan tersebut ya. Misal perusahaan tersebut perusahaan yang sedang berkembang. Nah di sini kita lihat ternyata sudah lebih dari 30 tahun pengalaman di bidang logistik. Nah, dan sudah memiliki koneksi di beberapa negara tertentu. Nah, seperti itu. Jadi di sini disebutkan mungkin cabangnya di mana, punya koneksi, punya kerjasama misal di mana, ataupun sesuatu yang bisa mendukung satu perusahaan tersebut. Terus di sini adalah company size, yaitu ukuran perusahaan dalam artian, oh perusahaan ini itu ya mungkin dari pusat sama cabangnya dia bisa berisikan 500 sampai 1000 employees, jadi karyawannya bisa sampai segitu. Nah, terus industrinya dia di bidang apa nih PT ini? Ternyata dia di bidang transportation and logistik, jadi di bidang logistik sama transportasi. Terus spesifik lokasinya ada di ini, biasanya ada yang di sini dituliskan alamat lengkap, ada juga yang dituliskan Google Map atau akun-akun sosial medianya. Nah, tinggal kalian aja yang jeli, apa ya, lihat alamat, mungkin bisa lihat alamatnya lebih lengkap. Jadi ketika nanti kalian apply, misal atau kalian tulis surat lamaran, alamatnya itu bisa lebih jelas, lebih komplit. Terus di sini ada average processing time. Nah, di sini bisa juga ketika kalian lamar, setidaknya selama 1 bulan kalian akan dapat respon. Itu juga bisa. Jadi bisa juga iklan ini bisa selama 28 hari, hampir 1 bulan itu juga bisa. Terus, nah di sini benefits and others, jadi regular hours. Jadi kita akan regular hours itu lebih ke Senin sampai Jumat biasanya. Nah, jadi kalian bekerjanya cuma Senin sampai Jumat, 1 minggu kalian nggak bekerja. Nah di sini pakan yang harus digunakan adalah kemeja. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita klik harus bisa cari yang memang lokalnya itu dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Kita akan coba bagaimana kalau kita membuat lowongan apa ya, surat lamaran pekerjaan di dalam bahasa Inggris. Secara umum, kalau yang mana yang namanya surat lamaran pekerjaan atau job application letter itu entah dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris itu sama. Yang membedakan adalah bahasa yang digunakan. Ketika misal kita menulis surat lamaran dalam bahasa Inggris ya berarti itu adalah dalam bahasa Inggris. Oke. Apa yang akan kita cantumkan? Jadi secara umum sama sih. Jadi penulisan tanggal, kota, bulan pembuatan surat itu bisa bulan dulu, bisa tanggal dulu. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tidak ada keharusan harus tanggal, tapi bisa bulan dulu atau tanggal. Jadi terus letaknya apakah harus di kiri atau kanan, Miss? Nah, itu adalah tergantung si penulis. Tidak ada aturan bahwa dia harus ditulis sebelah kiri atau dia ditulis sebelah kanan atas. Jadi bebas. Nah, terus tanggal itu tidak boleh melebihi deadline. Jadi misal lowongan ini akan ditutup pada 17 Juni misal. Terus kalian menulis surat lamaran tanggal 18, berarti kan sudah telat. Jadi tulislah sebelum deadline. Terus alamat tujuan. Alamat tujuan juga harus lengkap. Dalam artian misal PT-nya apa, alamatnya jelas, misal dari segi wilayah, misal provinsi atau mungkin kode pos. Jadi ketika nanti kalian mungkin katakanlah mengirimkan via pos gitu ya. Nah, kalian akan
Gampang, jadi surat kalian akan cepat sampai. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, ternyata ada salam pembuka. Jadi kalau di dalam surat lamaran ya, mungkin kalian tulis adalah dengan hormat atau mungkin kepada yang terhormat. Nah, atau mungkin hormat lebih ke yang setelah alamatnya dengan hormat. Nah, jadi kalian bisa pakai dear sir, dear mrs, dear miss, miss misalnya. Jadi ini sih tergantung dari kalian sendiri. Kalau misalnya kalian sudah tahu nama ya, nama dari pemilik, mungkin nama HRD, personalia, manajer atau apapun, kalian bisa cantumkan namanya. Nah, jadi biasanya kan kalau terus seperti ini ya, salam muka itu biasanya kepada bapak ibu yang terhormat atau mungkin dengan hormat. Jadi disesuaikan aja. Terus opening paragraph. Jadi opening paragraph itu adalah paragraph pertama. Jadi ini kaitannya dengan kalian dapat informasi itu kapan, dari mana, atau posisi apa yang sebenarnya ingin kalian lamar. Nah, jadi paragraf pertama itu isinya memang nggak terlalu banyak. Jadi lebih ke misal, I'm writing this letter in response to your advertisement. Jadi saya menulis surat ini berdasarkan iklan, ya, job vacancy, iklan lowongan pekerjaan sebagai misal general manager, published at Jakarta Post at kapan misal. Jadi dia katakanlah saya menulis surat lamaran itu berdasarkan lowongan kerja sebagai misal manajer akuntansi misal atau mungkin staf akuntansi yang di posting di mana misal misal di Jakarta Post atau di koran atau di apa. Nah, terus tanggal postingnya kapan kalian tuliskan. Jadi takutnya kalau tanggal itu sudah misal kalian melamar hari ini ternyata misal postingnya itu sudah tahun kemarin kalian tuliskan, berarti kan sudah nggak valid ya. Jadi tuliskan kalian dapat informasi itu dari mana, kapan, dan terus posisi apa yang kalian inginkan. Terus I am interested in applying for the position. Jadi saya tertarik untuk melamar di posisi tersebut. Nah, di situ kalian bisa tambahin sedikit lah tentang keunggulan perusahaan tersebut. Misal saya tertarik melamar di perusahaan bapak karena perusahaan bapak itu termasuk perusahaan yang sangat berkembang, perusahaan yang memiliki cabang di mana-mana. Nah, itu pun juga bisa kalian tambahkan di paragraf pertama, jadi keunggulan suatu perusahaan tersebut. Habis itu kalian bisa langsung ke body paragraf. Nah, jadi hindari penggunaan poin-poin atau numbering di surat lamaran ya. Nah, mungkin kan kalau biasanya kalau di iklan apa ya surat lamaran bahasa Indonesia kan cenderung berikut data saya. Nah, biasanya kan nama titik dua, tempat tanggal lahir titik dua, pendidikan terakhir titik dua, kan biasanya pakainya poin-poinnya. Jadi kalau di dalam surat lamaran pekerjaan bahasa Inggris hilangkan model poin-poin atau numbering seperti itu ya. Jadi buatlah jadi satu narasi atau satu paragraf. Misal I am Budi. I was 20 years old. Saya berusia 22 tahun misal. I graduated from ITB AAS misal. Saya lulusan dari AAS jurusan manajemen ya. Jadi mungkin jurusan manajemen di tahun kapan. Nah, jadi setidaknya tuliskan dalam bentuk narasi atau paragraf misal. Nah, setelah itu kalian bisa tambahi I have experience. Jadi saya punya pengalaman bekerja di PT XYZ misal. Di situ di paragraf ini kalian bisa menuliskan segala kemampuan kalian ataupun pengalaman kerja kalian. Misal oh kalian itu misal pernah bekerja di mana, kalian bisa sebutkan nih dulu saya pernah bekerja di mana, sebagai apa, mungkin job deskripsi dulu seperti apa. Nah, terus kalian bisa cantumkan juga kemampuan dalam mengoperasikan office. Misal saya memiliki kemampuan dalam MS Word, Excel, PowerPoint misal, atau pelatih apa ya software akuntansi lainnya misal. Jadi ini harus setidaknya harus nyambung dengan apa yang ingin kalian lamar ya. Misal kalian lamar sebagai staf akuntansi ya, yang sekiranya kemampuannya nggak jauh-jauh dari situ misal. Jangan kemampuan masak, kemampuan menyanyi itu diikut karena itu kan nggak nyambung. Meskipun misal kalian memang benar-benar punya kemampuan itu, skill itu yang nggak usah dituliskan karena memang tidak punya relate ya, tidak relate dengan posisi yang sedang ingin kalian lamar.
Nah, terus kalian bisa cantumkan tentang karakter kalian yang mungkin terbaik ya, misal. Saya adalah orang yang fleksibel with anyone. Saya adalah orang yang sangat fleksibel dengan siapapun, misal. I am responsible for my job. Jadi saya itu termasuk orang yang tanggung jawab terhadap pekerjaan saya, independen, saya itu orang yang mandiri, disiplin, saya adalah orang yang disiplin dan humoris misalnya. Jadi I have proved that my work during an employee was excellent. Jadi saya bisa menunjukkan bahwa kemampuan bekerja saya pasti akan bagus. Nah, jadi di sini kalian bisa cantumkan tentang kualifikasi pelamar, lulusan, skill atau pengalaman. Habis itu ada di closing, paragraf-paragraf penutup. Jadi di paragraf ini kalian bisa cantumkan tentang apa yang ingin kalian lampirkan. Nah, misal sebagai bahan pertimbangan berikut saya lampirkan. Nah, kadang kan kalau bahasa Indonesia kan juga pakai poin-poin lagi kan. Berikut saya lampirkan satu, CV, yang kedua fotokopi KTP, yang ketiga foto terbaru. Nah, jadi hilangkan poin-poin itu tapi buatlah narasi. Misal I also send my CV, saya juga mengirimkan CV saya, fotokopi KTP, my recent photo, foto terbaru, sertifikat dan lainnya. Jadi buatlah jadi narasi. Nah, setelah itu tuliskan harapan kalian setelah ini misal. Jadi saya berharap bahwa misal saya dapat segera diinterview atau saya dapat dipanggil untuk sesi selanjutnya. Jadi isinya adalah harapan. Habis itu ada closing, jangan lupa selalu ucapkan terima kasih. Thank you very much ya. Jangan cuma thank you, tetapi thank you very much for your time and consideration atau thank you very much for your attention. Jadi isinya adalah ucapan terima kasih. Habis itu adalah hormat saya, yaitu pakai sensorius, terus ada tanda tangan, terus nama pelamar. Terus kita akan coba untuk membuat surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Di sini katakanlah, di sini saya ambil yang tadi ya, ketika tadi ada di staf akuntansi yang daerah tadi ya. Saya ambil yang contoh, tadi pas kita bahas ada lowongan di staf akuntansi di PT yang tadi yang Semarang ya. Nah, jadi di sini saya tuliskan misal. Di sini saya tuliskan adalah misal karena tadi postingnya 27 Mei. Nah, postingannya adalah 27 Mei. Nah, maka pura-puranya saya nulis banget pada tanggal 1 Juni ya. Berarti Surakarta 1 June 2021. Jadi di sini bisa di kiri atas atau di kanan atas bebas. Nah, di sini misal kepada. Jadi kalian bisa tulis kepada HRD misal, manager, misal atau general manager. Manager atau personalnya. Jadi tuliskan. Terus kepada PT siapa misal? Oh, misal PT Global Transportasi Nusantara itu yang PT yang tadi Semarang, misal kode bosnya berapa. Jadi di sini itu isinya itu harus alamat yang lengkap ya, beserta kode pos. Misal kira-kira PT ini di mana ya? Nah, jadi kalian bisa searching di internet kira-kira perusahaan ini itu perusahaannya itu ada di mana misal. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya adalah dengan hormat. Nah, kalau bahasa Indonesia kan dengan hormat, maka kalau yang bahasa Inggris tulis aja dear sir or mrs atau dear sir. Jadi ibarat kata itu dengan hormat kepada bapak atau ibu misal yang menerima. Nah, di sini kita tuliskan seperti yang tadi saya bilang, paragraf pertama itu isinya adalah kalian dapat locker dari mana, tanggal postingnya kapan, sama posisi yang ingin kalian apply. Nah, di sini kita lihat di sini ada based on job vacancy posted in jobstreet.com. Jadi berdasarkan lowongan pekerjaan yang diposting di Jobstreet. Pada tanggal berapa tadi diposting misal? Oh, 27 Mei. Tadi diposting tanggal 27 Mei. I would like to apply. Jadi saya bermaksud untuk melamar position of finance staff in your company. Jadi saya bermaksud untuk melamar sebagai staf akuntansi di perusahaan Bapak Ibu misal. Nah, jadi isinya itu. Mau kalian tambahi bahwa misal kalian searching dulu misal PT ini itu PT yang sangat berkembang. PT ini merupakan PT yang
punya banyak penghargaan atau apa. Jadi kalian bisa tambahkan di paragraf pertama. Terus yang kedua, misal kalian tuliskan aja, misal pura-pura nama kalian adalah Rudianto. My name is Rudianto, I am 22 years old. Jadi saya usianya 22 tahun, saya seorang S1 di jurusan accounting, nah, misal. Terus kalian tuliskan, saya kalian lulus dari mana, tahun berapa, jurusannya apa, biar jelas, misal. I was graduated from ITBAS of accounting study program. Jadi into 2020, jadi saya lulusan dari AS, misal, jurusannya akuntansi di tahun 2020, jadi jelas. Nah, kalian lulusannya apa? Karena ini akan terkait dengan, oh ternyata ketika saya mendaftar staf akuntansi jurusannya juga sesuai. Nah, jadi ketika dibaca itu berarti, oh ini udah masuk nih. Terus kalau kalian misal fresh graduate, ya sudah tuliskan saja. Misal I am fresh graduate, saya adalah orang yang baru lulus besar. Kalian bisa tambahkan, saya siap bekerja sebagai apa, misal. Jadi ya ketika misal kalian, biasanya kan perusahaan memang banyak kan caranya yang misal yang sudah berpengalaman ya, tapi misal kalau fresh graduate ya tambahin aja bahwa saya siap untuk bekerja dengan baik di perusahaan bapak. Terus kalian bisa tuliskan tentang pengalaman kerja kalian, misal kalian pernah bekerja sebagai posisi yang sama di PT apa selama berapa lama. Terus yang pink ini adalah kopas dari yang tadi yang kita cari di job street tadi, misal familiar with accounting system and detail oriented. Jadi jadi kalian familiar dengan akuntansi dan orangnya itu detail. Terus kalian siap bekerja secara individu atau tim. Kalian punya komunikasi skill yang bagus. Kalian itu lancar berbahasa Inggris, fluent in English. Terus kalian, I'm ready to work in branch office Semarang. Jadi saya siap untuk ditempatkan di kantor cabang di Semarang atau mungkin ditempatkan di kota-kota lain besar. Terus di sini, I can operate office. Jadi saya bisa mengoperasikan office, misal Word, PowerPoint, Excel. Terus kalian bisa juga tambahkan yang sekiranya bisa mendukung pekerjaan kalian. Misal saya juga bisa editing, misal. Itu saya pikir juga bisa membantu ya. Jadi tambah aja yang sekiranya memang bisa mendukung. Terus tuliskan juga mungkin kalian itu orangnya karakternya seperti apa. Misal, I am a loyal. Saya adalah seseorang yang loyal terhadap pekerjaan. Saya adalah orang yang energetik. Jadi saya adalah orang yang penuh semangat. Jadi kalian bisa tuliskan tentang karakter kalian itu seperti apa di sini. Habis itu kalian bisa tambah juga tentang, nah, apa yang ingin kalian lampirkan ya. Nah, misal saya juga melampirkan tentang CV atau resume saya, fotokopi kartu identitas misal, foto terbaru, sertifikat kelulusan misal ijazah atau mungkin sertifikat-sertifikat lain yang terkait. Nah, setelah itu di paragraf terakhir adalah harapan. Harapan kalian, mungkin harapan kalian itu bisa segera diinterview segera. Nah, habis itu jangan lupa ucapkan terima kasih ya, terus hormat saya. Habis itu tanda tangan dari nama. Nah, jadi seperti itu adalah prosesnya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu umumnya satu lembar. Satu lembar itu cukup. Yang penting secara PowerPoint itu sudah dapat. Nah, selebihnya kalian bisa tuliskan di CV. Jadi di CV itu kalian bisa tuliskan poin-poin ya. Kalau CV itu lebih ke poin-poin ya. Jadi umumnya memang satu lembar. CV itu memang baiknya satu lembar. Jadi satu lembar dibaca habis. Satu lembar dibaca selesai. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi surat lamaran pekerjaan jangan tuliskan yang terlalu bertele-tele. Tuliskan simpel, intinya satu lembar cukup. Kalau misal kertas ya A4, fontnya yang kalau misal kita tulis tangan itu minimal harus rapi karena ada sih perusahaan yang menganjurkan tulisan surat lamarannya dalam mungkin bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris atau mungkin meminta bahwa surat lamaran ditulis tangan itu karena tulisan itu mencerminkan kepribadian ya. Biasanya kalau tulisannya rapi, orangnya rapi biasanya. Biasanya kalau itu dari psikologinya ada. Jadi tulisan itu biasanya menjaminkan orangnya. Kok tulisannya itu biasanya tulisan
dari awal sampai akhir kok cenderung beda-beda. Oh, berarti orangnya misal Budian. Jadi tulisan itu akan mencerminkan. Kalau misal surat lamaran itu diketik, maka kalian ketiklah dengan fonts yang sesuai standar, yaitu Times New Roman, misal spasi bisa 1,5 atau 1,15. Terus jangan lupa rata kiri kanan. Jadi harus tetap rapi dari font, dari spasi, dari margin kiri kanan. Terus harus satu lembar. Jangan lupa selalu cantumkan tanda tangan basah. Ya. Seperti itu yang paling dasar. Nah, selanjutnya adalah CV. Lalu CV itu lebih ke pembuktian dari apa yang kamu tulis. Jadi surat lamaran dan CV itu juga harus connect, misal. Dan pembuktian itu selanjutnya adalah dari job interview. Jadi job interview itu adalah bukti dari apa yang kamu tulis di lamaran sama CV-nya benar enggak. Nah, baru dibuktikan nanti lewat job interview. Seperti itu. Nah, nanti untuk tugasnya sudah saya share di GC, di Google Classroom. Jadi saya sudah share tugas di Google Classroom. Setelah itu nanti untuk ujian akhir semester nanti akan saya share di Google Classroom juga ya. Jadi kita nanti akan pakai Google Classroom untuk tugas sama untuk ujiannya. Dan ujiannya nanti akan sesuai dengan jadwal kuliah. Nah, seperti itu ya. I think this all this meeting today. Thank you very much for your attention. See you in the next semester. Semoga kita nanti di semester selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Keep healthy, keep positive. Selalu kita juga diberikan kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan dan pendidikan. Okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.